Aku masih kejebak di dunia di mana nggak ada village sekitarku, guys. Aku masih diasingkan dari village yang aku sudah pernah selamatkan, guys. Dan aku nggak tahu gimana cara balik ke sana. Bajuku pun ketinggalan di sana, guys. Dan sekarang aku kejebak di dunia ini di antah berantah sambil bawa buku, guys. Aku nggak tahu ini buku apa, guys, tapi ada tulisannya Infinite Drops Challenge. Kamu akan diberikan challenge random untuk diselesaikan dan akan dihadiahi oleh custom infinite item dengan special abilities. Tapi ada twistnya. Kita harus ngedrop ini untuk dapetin challenge pertama. Apakah kita dikutuk untuk menyelesaikan tantangan, guys? Tapi yang pasti, sekarang aku dikutuk dengan duniaku yang mirip dengan trailer Minecraft, guys. Lihat sekitar ini, guys. Lihat semuanya, guys. Nih, pohon-pohonnya, airnya, saljunya, dunianya ini kayak di trailer Minecraft, guys. Apakah kita harus mempertahankan mata ini, guys? I mean, dengan melihat seperti ini ya menurutku sih cukup asik sih. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan kalau misalnya kalian mau aku bikin video tutorial untuk bikin Minecraft-nya jadi kayak gini, komen di bawah, guys. Ayo langsung, guys, komentar yang banyak. 1000 komen aku bakal bikin videonya, guys. Tapi sekarang aku harus nyelesain tantangannya sebelum matahari terbenam. Ya, itu udah mulai terbenam sih, guys. Oh no, guys, ini berbahaya, guys. Karena semakin malam, kita bakal semakin berbahaya ketemu dengan mob-mob, guys. Apakah kita harus ambil kayu dulu? Atau kita drop langsung aja? Yaudahlah, kita kayak pemain Minecraft biasanya dulu aja, guys, ya. Kita bakal ngedrop buku. Oh, drop 1000 dirt? Oke. Tapi kita dapat buku, guys. Ya, kita dapat buku satu lagi. Yang artinya ini benar-benar infinite, guys. Ya udah, aku bakal coba ngancurin grass block ini untuk dapat dirt, dan aku bakal coba jatuhin, guys. Oh. Oh iya, guys. Benar. Kalau kita jongkok, oh dia berlaku kelipatan ya. Wah, dia berlaku kelipatan, guys. Karena kalau misalnya kita satu-satu kayak gini kan, ini lama ya kan. Ini lama banget, guys. Ini lama banget. Tapi kok nggak nambah ya? Nah, berarti aku bakal pakai 5000 IQ ku untuk kita lempar sangat cepat, guys. Tuh. Oke. Kira-kira apa yang kita dapat, guys, itemnya habis ini, guys? Nih, kita lempar lagi dan kita dapat diamond. Tapi kita dapat dirt ini kebanyakan juga sih, guys. Ya, kita bakal buang dulu dirt ini, guys. Aku nggak tahu kenapa kalian ngomong sama belakang palaku. Tapi sekarang, ya, kita bakal buang dulu dirt ini. Dan kita bakal... Oh ya, kita nggak bisa buang ya? Oh, kita tetap bisa buang, guys, kalau kita bukain dari inventory. Oke. Aduh, guys, itu sudah semakin gelap. Kayaknya aku bakal bikin... ambil kayu dulu gitu kan. Kita ambil kayu. Oh, kayu. 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 Nah, kita bakal ambil kayu ini, terus kita ambil, lalu kita proses, guys, buat jadi lilin. Ya enggak lah, masa lilin dari kayu sih, guys? Ya kita bikin ini, guys, kita bikin tools pertama kita, ya kan? Oh, bentar. Kalau aku lempar kayu ini, apakah kayu ini akan infinite juga, guys? Coba. Kayu juga infinite, guys! Oh my god! Oke. Oke, aku bakal proses ini, guys. Dan aku bakal bikin ini jadi crafting table. Oh my god, udah malam, guys. Oke. Sudah mulai malam, sudah mulai gelap, dan ini semakin berbahaya. Aku bakal ini dulu, guys. Aku bakal buang diamond dulu. Oke, diamond kita buang. Kita harus ngelempar berapa diamond sih? Iya. Kita challenge selanjutnya. Tadi harus buang apa, guys? Infinite drop. Oke. Game already running. Oke. Terus kita harus buang berapa diamond, guys? Aku jujur lupa, guys. Apakah kita juga harus buang 1000 diamond? Yaudahlah, kita coba deh. 1000 diamond. Masalahnya nggak ada notisnya, guys. Notisnya hilang, guys. Oh my god. Yaudah, gini. Kita bikin tools kita dulu. Ntar, aku bakal buang ini dulu. Ya kan? Aku bakal buang stick dulu. Terus kita mulai bikin tools kita, guys. Oke, aku bakal bikin diamond chest plate, helm, diamond legging, dan dirt ini nggak perlu. Oke, aku bakal mulai melindungi diriku sendiri, guys. Dan oke. Sekarang kita bikin diamond hook. Terus Ring of Fire pickaxe. What? Destruction pickaxe. Gimana nih, guys, cara dapatnya, guys? Menarik ini, guys. Blast powder mega pickaxe. Oke. Oh, ini pickaxe dari game sebelumnya, guys.
Oke guys, jadi tadi itu ternyata adalah plugin dari konten sebelumnya. Kalau kalian belum nonton kontennya, kalian cek aja guys videonya guys. Di videoku yang aku menemukan pickaxe penghancur alam semesta guys. Oh, kita harus ngelempar 100 pedang, guys. Oh my god, aku sampai kelewatan loh tadi teksnya. Oke, kita harus lempar 100 pedang. Apakah pedang itu pedang diamond? Kita coba crafting dulu, guys. Oke, kita coba crafting dulu pedang diamondnya. Kenapa sih kalau aku naruh blok ngilang-ngilang gitu? Iya, kayak si dia waktu kamu tembak bilangnya ntar dulu ya. Eh, taunya ngilang. Ternyata dia milih sama yang lain. Oke, pedang. Apakah benar kalau kita ngelempar? Pedang? Aku udah ngelempar 100 pedang. Apakah pedangnya itu harus iron sword? Atau pedang yang lain? Pedang daging? Pedang apa ya guys ya? Kira-kira ya guys. What? Oh, diklik kanan. Yo, what the hell? Ternyata harus diklik kanan guys. Kita ngelempar pedang dan pedangnya hilang tadi guys. Ini OP banget guys. Yaudah bentar, aku bakal bikin diamond pickaxe supaya kita punya pickaxe guys. Dan ini kayaknya diamondnya kebanyakan ini guys ya. Kebanyakan diamond. Ya, keambil lagi. Ya. Jadi kita harus ngelempar pedang-pedang ini guys sampai kita dapat 100 lemparan guys. Tapi kayaknya lebih enak kalau kita sambil mainin kali guys ya. Tapi apa gunanya kita mainin juga? Oh, kita tetap harus cari iron guys supaya kita bisa ke nether guys. Yaudah, kalau... Yo, what? Itu aku klik kanan, guys. What? Aku nggak sengaja klik kanan. Dan aku ngelempar pickaxe ternyata. What? Apakah itu sampai ke void, guys? Bentar, aku mau coba dulu, guys. Coba. Bam. Yo, what the hell? Oke, guys. Karena ini semakin gelap, aku harus bikin torch dulu, guys. Oke, aku bakal bikin torch dulu. Bam. Dan aku taruh di tangan kiriku. Oke, kita lempar pedang-pedang ini dulu guys. Oh my god, kayaknya kita perlu makanan deh. Aku jadinya mau ke atas dulu aja deh guys. Kita ke atas dulu. Dan, iya, oke. Aku mau bikin jalan gimana caranya. Yaudah lah, aku pakai cobblestone aja deh guys. Aku pakai cobblestone. Jadi aku bakal naik ke atas sini. Bam. Apakah kita, ada zombie. Zombie, apakah kamu siap menerima pedangku yang sangat keras, panjang, dan biru ini? What the hell, one hit, guys? Nice. Seandainya ini bisa dipakai buat main hunt, guys. Cuma saya nggak bisa, guys. Karena ini nanti semua hunternya juga bisa bikin ginian, guys. Sayang banget, guys. Coba, guys. Aku mau lempar ini ke sana. Dan kita bakal belah gunung gini, guys. Wah, gila. Apa ini unlimited, guys? Kayaknya unlimited deh, guys. Kayaknya infinite dan unlimited. Ya, itu dua hal yang sama sih. Oh, enggak, guys. Ada batasannya. Apa bener ada batasannya, guys? Wait, kayaknya nggak ada batasannya deh, guys. Yo, what? Oh, kita dapat flint. Oke, aku bakal ambil flint di sini. Ini harusnya aku... Ini ya, aku lempar aja. Oh, tuh. Iron. Oh, let's go! Kita dapat iron, guys! Oke, kita bakal bikin iron ini jadi banyak. Jadi kita bakal pakai kekuatan super kita, guys. Kita bakal duplikasi ini, guys. Oke, aku bakal buang ini dulu. Bam. Terus diamond ini juga aku kayaknya udah gak perlu. Dan sekarang aku bakal buang ke sini. Oh, aku punya ide yang lebih bagus, guys. Kita jadiin ini blok, guys. Tapi aku harus proses dulu. Ini jadi ini, guys ya. Jadi iron ingot biasa. Dan oh iya ya, kan ini juga bisa ya jadiin ini guys, jadiin blok. Yo! Wah gila guys, I'm rich! Wow, kaya banget! Lama! Oke. Sekarang aku bakal proses ini. Sebenarnya bisa ya kita raw iron doang. Tapi aku kayaknya bakal proses ini jadi iron ingot dulu aja. Biar lebih enak kalau kita perlu untuk ngelakuin sesuatu guys. Oke. Udah ada satu. Dan sekarang ini aku buang dan ini aku duplikasi. Yo, kita kaya guys, let's go. Oke, ini kebanyakan jadi aku bakal buang dulu. Oh, aku perlu bikin ini guys. Aku perlu bikin ember. Sebenarnya satu aja dan aku bakal buang embernya. Dan sekarang aku punya 4 ember. Siapa yang di sini suka banget sama ember? #ember geng.
Oke, tapi yang pasti sekarang kita harus cari makanan dulu guys, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Tapi aku sama sekali belum melihat ada tanda-tanda hewan yang bisa kita ambil guys. Aku lihat di minimap di kanan bawah, itu banyak sekali kuning-kuning, tapi... Oh. Hai Gemat. Hai Gemat, lihat guys tuh hidungnya guys. Lihat hidungnya guys. Lihat hidungnya. Dia geraknya naik turun kayak gitu guys. Gila Gem. Gila Gem, kamu HD banget Gem. Apakah kamu Gemat Max atau Babi Max? Gak tahu ya, yang penting aku bakal ambil dagingmu. Dan ya I know ini sebenarnya bukan kondisi yang ideal, dan aku gak makan daging ini guys. Tapi karena ini survival, bertahan hidup, jadi aku terpaksa untuk memakan ini guys, karena tidak ada daging lain sekitarku guys. Padahal ada Abidin guys. Ya aku gak mau bunuh Abidin guys. Dia adalah sahabatku di One Block guys. Aku inget betapa menyebalkannya si Abidin guys. Oke, jadi aku bakal ambil dulu kuket pork chopnya dan... Berarti itu apa? Oh, itu diamond ring. Oke, kita makan kuket pork chop. Iya, harusnya aku nggak... harusnya nggak bahagia soal itu guys. Yaudahlah, aku nggak bakal makan kuket pork chop guys. Aku bakal makan daging ayam guys. Ya, yeah. Stay halal brother, stay halal. Tapi ini masih nyangkut di sini guys. Oke. Kita bakal hancurin ini guys. Kita bakal basmi ini. Ya, kita nggak makan ini guys ya. Kalau misalnya kalian makan ya. Oh. What? Kill 100 infinite skeleton. What? Bentar, bentar, aku belum siap bro. Aku belum siap. Infinite skeleton. Maksudnya gimana tuh? Apakah aku harus mencari skeleton-skeleton? Dan maksudnya gimana? Skeleton infinite, apakah skeletonnya infinite guys? Coba guys, kita cari skeleton dulu kalau begitu guys. Bentar, aku bakal makan dulu dan ya. Oh iya, torch guys. Torch, ini kan torchnya kan kita dari tadi kemungkinan bisa ke klik kanan gitu guys ya. Jadi aku bakal lempar dan aku bakal pakai ini, aku duplikasiin dan let's go. Kita punya 48 guys. Bahkan kita punya 64 sekarang. Nah, iya aku nggak perlu lagi. Nah, oke, okay. Sekarang aku bakal pakai diamond pickaxe dan kita bakal cari di bawah karena aku rasa ini udah siang guys. Udah pagi maksudku. Jadi karena udah pagi, kemungkinan gak ada skeleton lagi di atas. Jadi kita langsung ke cave aja guys. Apakah ada skeleton sekitaran sini? Skeleton. Yo, aku betulnya skeleton, bukan kamu, zomblo. Yalah, dia matinya terbang gitu loh guys. Creeper. Wow. Oh, kelelawar. Kelelawar guys. Kelelawar. Kelelawar. Kenapa sih aku freak out gitu sama kelelawar guys? Padahal kelelawarnya gak apa-ngapain. Yaudah, kita cari. Itu mineshaft kah? Oke, itu mineshaft guys. Oke, kita nemuin mineshaft. Apakah kita bisa menemukan enchanted golden apple di situ guys? Spider. Spider. Spider, aku benci banget sama spider guys. Aku benci banget sama spider. Please. Aku benci kamu spider. Aku ingat banget dulu hardcore ku gagal gara-gara spider ini guys. Yo, 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 sekarat, sekarat, sekarat. Hampir, hampir. Sumpah hampir guys. Oh gila, gila guys, itu serem banget guys. Kita lempar dulu biar dia gak nge-spawn ini lagi guys, yang aneh-aneh lagi guys. Nah, oke, spawner udah hilang. Skeleton, skeleton, apakah benar dia yang kita cari guys? Coba kita lempar. Kenapa gak bertambah guys? Apakah skeletonnya lain guys? What? Apakah skeletonnya berbeda guys? Ternyata guys, kita nyarinya terlalu ke bawah. Selama ini ada kastil itu guys di atas itu guys. Jadi kita bakal samperin dan mungkin apakah benar skeletonnya ada di sana guys? Kita coba lihat dulu. Oke, aku bakal pedang daging. Oke, di mana nih pintu masuknya? Oh, ini kah? Bentar. Kamu nakut-nakutin aku ayam. Kita geser dulu ke sini guys. Kamu tidak lucu ayam. Oke, kita coba cek dulu dalam sini. Ya, aku nggak sengaja ngancurin kastilnya guys. Dan ya, aku bakal lewat sini dan aku bakal mencari apakah ada skeleton yang kita perlukan di sini guys. Skeleton. Oke guys, karena skeletonnya tadi nggak nongol, aku putuskan untuk ya restart server sekali lagi dan aku coba cari. Itu kah guys, infinite skeletonnya? Emang nggak ada di situ ya? Mereka kenapa di bawah situ bro? Astaga, mereka tenggelam di bawah situ. Coba guys, kita lemparin. Yo. Astaga. Oke. Mereka panahnya banyak banget guys.
Oke. Bentar. Oh my god, oh my god, itu panahnya banyak banget guys, sumpah guys, itu bahaya banget, sumpah. Oke, 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 kita dari atas sini aja. Oh my god, no, awas, hati-hati. Aduh, kenapa aku jatuh? No. Yo, guys, guys, sabar bro, chill. Chill, yo. Ini berisik banget guys, sumpah, di link aku berisik banget guys, sumpah guys. Bentar, aku makan dulu, oke, oke, oke. Oke, oke, makan dulu. Oke, kita lempar lagi. Kena gak sih? Gak kena ya? Gak kena. Oke, makan dulu. Kita bikin platform buat kita berdiri di atasnya ya, dengan blok yang tidak berguna ini guys. Kita sekarang lemparin pedang kita dari sini. Let's go. Ya, servernya crash. Aku harus ngulang ini lagi guys. Ya udah, kita bakal ngulang dulu proses untuk sampai ke Infinite Skeleton tadi lagi guys. Oh, akhirnya guys, muncul lagi. Oke. Kita sekarang mungkin jangan nge-spam kayak tadi, guys. Karena aku sih curiga karena aku tadi nge-spam sebegitu banyaknya, guys. Jadi, mereka kayak nggak kedetek gitu loh, guys. Bentar. Itu kan mereka di dalam tanah gitu. Kalau misalnya aku lempar gini, ya kan? Oh, oke. Kita tembak aja dari jauh dari sini, guys. Boom. Oke. Ini berjalan dengan cukup lancar, guys. Oke, guys. Cukup aman sepertinya. Oke, kita grinding dulu. Kita grinding dari jauh dari sini. Oke, dekat lagi. Let's go. Oke. Drop 100 emerald apple. What? Apa itu emerald apple? Apakah kita punya emerald apple? Oh, mereka lagi saling gelut satu sama lain, guys. Tapi kita nggak bisa dapat sesuatu dari mereka ya, kayak apa gitu kayak gitu, arrow gitu. Yo, itu ngelag banget sumpah, itu ngelag banget bro, ngelag banget. Kita pergi dulu dari sini guys, kita pergi dulu. Oke. Jadi guys, setelah kita membunuh skeleton tadi, aku tuh nggak nyadar kalau ternyata aku tuh dapat infinite sword, dan di sini aku bakal pakai infinite sword ini untuk apa ya guys? What? Itu ngapain itu? Dengar kemana tuh guys? Yo, oh, dia nyerang entity terdekat guys. What? Coba. Terus dia kemana tuh? Oh, dia lagi lawan lebah. Oh my god, ini OP banget guys. Coba aku lempar lagi dan ini kalau kita lawan Enderman, Ender Dragon maksudku. Ya Enderman juga dihitung nih guys. Ini gampang banget guys, kita tinggal klik kanan aja guys. Tapi guys, sekarang yang paling penting kita harus cari Infinite Emerald dulu guys. Dan aku nggak tahu itu di mana guys. Jadi berdasarkan info dari Gatot Kaca, aku harus cari Emerald dulu guys. Dan aku udah punya apple ini guys. Jadi ini pas banget kita tinggal cari Emeraldnya. Dan ya, kita tinggal mining seenak jidat kita kayak gini aja nih guys. Emerald. Oh my god, ini kalau kita pakai kayak gini sembarangan guys. Ini, itu Emerald. Let's go. Ini guys Emerald guys. Aku tadi mau ngomong guys, kalau kita pakai ini sembarangan di desanya Uncle Ben guys, aku yakin mereka pasti bakal ngamuk guys. Bentar, aku mau buang emerald dulu. Ya, kita buang supaya kita dapat banyak nih guys. Oke, let's go. Oke, sekarang kita ambil apelnya guys. Oke, sekarang kita ambil apel sebanyak-banyaknya dari metode ini guys. Oke, dan aku bakal bikin apel di lapis emerald. Bam! Emerald apple. Ya, tidak seperti emerald apple bagiku guys gambarnya guys, tapi ya bolehlah, di tangan kita ini udah kayak emerald apple. Dan aku bakal buang emerald apple ini supaya kita bisa menyelesaikan misi kita guys. Oke. Sini kamu. Nah. Oke. Tapi aku penasaran guys. Kalau ini dimakan, apa efeknya guys? Coba ya. Gak ada apa-apa guys. Apakah ini scam? Oke, throw pickaxe 100 kali. Oke. Lempar pickaxe 100 kali. Tapi aku kayaknya harus mulai kayak memberikan space
Karena aku tuh agak takut guys kalau misalnya aku kayak nggak sengaja gitu kan guys, harus dapat item sesuatu, tapi karena inventory kepenuh aku nggak bisa dapat itemnya guys. Oke, bentar, aku tahunya agak kayak kedip-kedip ke kalian guys karena ada armor stand di depan. What? What? Yo, oke, guys. Kita lempar ini dulu, terus kita habis itu lanjut lagi urusan kita ke ruby merah itu, guys. Aku nggak tahu itu ruby ya? Itu kayaknya ruby sih, guys. Oke, bentar. Aku nggak mau bikin kalian pusing dan muntah-muntah karena kalian kedip-kedip yang ada di depan muka aku, guys. Oke, kita lempar dulu sembarangan. Oke, dan challenge complete. Terus? What? What? Why? No! Hilang semua, guys. Oke. Aku udah dapat barang-barangku lagi, guys. Tapi aku juga dapat sesuatu yang aneh, guys. Infinite pickaxe. Aku nggak tahu pickaxe ini buat apa, guys. Tapi aku penasaran, guys. Kalau misalnya kita tadi tuh selamat di tengah-tengah situ, kita tuh dapat apa ya, guys? Coba aku mau ngecek. Explode 100 TNT. Bentar. Bentar, oke, aku bakal pakai pedangku dulu, guys. Kita dapat barang-barang dari sini, guys. Bentar, block of ruby harusnya ya, guys, ya. Tuh kan, block of ruby kan, guys. Apakah kita bisa membuat sesuatu dengan ini, teman-teman? Bentar, aku mau melindungi diriku dulu. Aku bakal bersihin semua mob yang ada di sini, guys. Wah, gila, ini se-OP banget, guys. Ini OP banget, guys. Seandainya aku pakai ini buat main hunt, pasti hunternya pada kena mental, guys. Tapi sayangnya kita nggak bisa pakai, guys, buat main hunt, guys. Oke, gini guys, kita tuh tadi kan dapat block of ruby nih. Aku bakal coba untuk bikin sesuatu dari block of ruby ini. Apakah mungkin kita bisa bikin kayak sejenis? Yo, apakah kita bisa bikin armor dari ini, guys? Oh, let's go! Kita bisa bikin armor, guys. Wah, let's go! Bentar-bentar, aku bakal buang ini dan aku pakai ini dan leather aku buang juga, emerald apple ya buang juga deh. Terus habis itu kita bakal bikin helm, bam. Habis aku bakal bikin sepatu. Cover me in the breeze. Apakah ini artinya dia grade-nya sama dengan ini, guys? Netherite gitu? Bentar. Infinite Trident. Yo, kita dapat Infinite Trident, guys. What? Oke, itu maksudnya. Oh! Dia bakal cari mob, guys. Dia bakal cari mob. Terus dia tuh bakal ini, guys, bakal nyamber geledek gitu loh, guys. Geledek halilintar. Oke, jadi sekarang karena kita harus bikin TNT, aku bakal ngambil gunpowder ini, guys. Dan gunpowder ini bakal aku duplikasi supaya kita gampang buat bikin TNT, guys. Ayo, sini, masuk. Dan oke, let's go. Kita udah punya satu stack lebih gunpowder. Tapi kita perlu cari pasir, guys. Dan kayaknya kita harus ke atas. Bentar. Apakah kita bisa pakai ini buat terbang ke atas, guys? Ya, nggak bisa, guys. Nggak bisa, ternyata. Nah, kita ambil pasir dulu, guys. Pasir. Oke, kita ambil satu aja cukup, guys. Kita ambil satu. Tapi kita buang dulu dirt kita di sini. Terus kita naik ke atas sini. Dan kita mulai proses untuk buang sandnya, guys. Oke, kita dapat satu stack ya, guys, ya. Kita dapat satu stack dan sekarang aku bakal bikin TNT. Let's go. 12 TNT, guys. Oke, ini kalau kita mau nyalain, kita punya flint, kita punya iron. Oke, bisa nggak sih, guys, kalau misalnya kita bikin efek beruntun gitu? Bentar, aku bakal mungkin taruh rubinya dulu di sini. Jadi sekarang aku bakal coba ke sana dulu. Tapi ini lebih cepat loh, guys. Tuh. Itu lebih cepat, guys, geraknya, guys. Dia lebih cepat gitu. Oke. Kita turun dulu. Sumpah, guys. Aku harus lebih hati-hati, guys, sama ketinggian, guys. Aku benci banget. Apalagi tiba-tiba masuk dropper kayak tadi, guys. Oke. Palingnya barang-barangku masih utuh, guys. Dan TNT kita juga masih banyak. Dan sekarang aku mau coba untuk nge-explode ini, guys. Gimana cara kita nge-explode ini dengan aman? Maksudnya bisa kayak kita pakai pedangnya gitu? Kayak jebret. Ternyata nggak bisa, guys. Yaudahlah. Berarti aku bakal coba ini taruh seperti ini. Bisa? Ini bakal kehitung nggak ya, guys, ya? Coba aku mau lihat dulu. Oh, terhitung, guys. Oke, let's go. Berarti aku bakal taruh ini sembarang gini, guys. Oh, bentar, aku mau duplikasiin dulu. Oke, kita duplikasiin dulu. Kita udah punya berapa ini? Oke, ini 100 sudah sampai sih, guys, harusnya ya.
Oke, udah sampai 100. Dan kita bakal taruh TNT sebanyak-banyaknya, guys. Oke. Oke. Hey. Ayo, semua TNT. Semua TNT. Wah, ini pasti bakal... TNT bukan kabelan, bro. Oke, kira-kira ada berapa, guys? Kita pencet dulu. Survive 100 infinite. What? Apa itu, guys, maksudnya, guys? Apa itu? Apakah kita bakal kejatuhan TNT gitu? Ini gila, airnya keren banget, guys, pantulannya, guys. Bentar. Di mana 100 infinite TNT-nya, guys? Guys, ternyata infinite TNT-nya nyangkut di sini. Jadi aku bakal ambil dulu nih, guys. Coba, oke. Okay. Infinite TNT. Ham, maksudnya gimana nih, guys? Kita harus survive 100 infinite TNT. Aku coba taruh di... Oke, aku bakal coba 300 IQ supaya ini nggak... Apa ya? Kayaknya nggak terlalu ngerusak, guys. Aku bakal taruh di sini. Oh! Yo! What? What the hell? What? What? Oke, bentar. Itu kita harus kena ledakannya gitu, guys. Atau gimana? Terus, kita gimana cara dapat Infinite TNT ya lagi, guys? Yo! Infinite TNT! Halo, bro? Ternyata, guys, harus aku infinitin dulu tadi, guys. Jadi aku harus gulang proses ini lagi, guys! 2 jam kemudian. Ya, oke. Okay. Kita dapat Trident lagi, guys. Dan kita juga dapat pickaxe lagi di sini gitu. Kita giveaway aja kali, guys, ya. Oke, okay. Di giveaway 1 infinite Trident, infinite pickaxe dan sword, guys. Ayo, guys, buat kalian yang pengen dapetin 3 item itu, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, subscribe dan komen di bawah never give up, never surrender and be your mama, be yourself. Oke. Okay. Aku bakal turun dari tempat ini. Nah, oke. Okay. Dan aku bakal mulai lagi untuk pasang TNT kita, guys. Noh, gila, kita ngulang lagi, guys. Yo, bro, chill, bro. Chill, bro. Maksa lawan tuh, guys. Oke. Oke, infinite TNT. Oke, okay, infinite TNT. Aku nggak mau kayak tadi lagi, guys, di mana kita melakukan kesalahan. Jadi aku bakal ngelempar TNT ini sebanyak-banyaknya, guys. Oke, kita duplikasin dulu. Oke. Oke. Oh, kita tinggal lempar aja ya. Oh, kita tinggal lempar aja, guys. Tapi ini mengerikan banget, guys. Yo. Oke. Oh, bentar. Ini kayaknya kita bisa pakai buat lawan Ender Dragon, guys. Oh, what? Wait. Ini berbahaya banget, guys. Oke. PC aman. PC masih sehat. Wait. Loh, kok ini jadi blok? Bentar. Aku kalau lempar ini, jangan-jangan jadi blok, guys. Oh my god, beneran, guys. Ternyata dia jadi blok kalau kita pakai ini, guys. Yo, aku baru nyadar, guys. Wah, gila. Tapi ya lebih gila ini sih. Ya, bener. You won. What? Oke, okay, guys, kita definitely belum menang karena kita belum lawan Ender Dragon. Jadi aku bakal cari Ender Dragon dulu, guys, di sini. Dan ya, apa kita masih ada barang-barang infinite lagi yang kita bisa dapat, guys? Nggak ada ya? Nggak ada, tapi sumpah, ini serem banget sih, guys, sumpah. Ini serem banget sih. Yaudah lah, guys, kita langsung cari aja dulu barang-barang kita di Nether ya, guys, ya. Biar kita bisa segera ke the end. Let's go, guys. A few moments later. Oke, sekarang kita ada di spawner dan aku bakal pakai pedang ini, guys, biar kita lebih aman. Oke. Apakah kita dapat? Let's go. Kita dapat, guys. Dirt. Apa yang dibuang ya, guys? Sekop. Kita buang sekop. Oke. Kita cari lagi. Apakah ada di sini Blaze? Please. Gimana nih Blaze? Oh, kan aku udah punya satu Blaze, guys. Kenapa aku harus cari Blaze lagi? Kita tinggal duplikasikan saja, guys. Seandainya waktu main hunt semudah ini, guys. Yo, satu stack, guys. Baru sekarang kita tinggal cari Enderman. Let's go. Gimana Enderman? Oh, itu dia, guys, Enderman, guys. Oke, kita lempar dulu. Let's go, kita langsung dapat Enderpearl. Oke, yang itu kita ini juga, guys. Kita selepet juga biar nggak ganggu. Nice. Oke, torch. Aku taruh tangan kiri dan aku sekarang bakal lempar Enderpearl, guys. Gila, ini isi banget ya, semua, guys. Oke.
16, let's go 16. Berarti sekarang aku udah bisa bikin ini. Dan kita kepenuhan inventory-nya, guys. Block of ruby aku gak perlu. Blast rod ini juga kayaknya udah. Tinggal itu doang aja, guys. Aku cuma perlu blast powder-nya. Dan sekarang kita bakal bikin ini. Dan boom, kita punya Eye of Ender 16, jadi 30. Let's go. Ini aku buang aja deh, giveaway udah selesai, guys. Dan aku bakal buang lagi Ender Pearl-nya buat kita punya stok. Dan yeah, sekarang kita balik dulu ke Overworld, guys. Let's go. Oke, sekarang kita tinggal ikutin aja, guys. Arahnya itu ke sana. Dan kita tinggal cari di mana stronghold-nya, guys. Emang sebenarnya kita tinggal spam aja sih, guys. Kan kita tinggal jongkok, lempar lagi gitu, kan. Nice. Oke, sekarang aku tinggal pasang ini. Dan aduh, ngapain sih ini? Ada yang ganggu banget, guys. Kayak kita pasang dari bawah biar agak aman. Karena aku belum menghancurkan tempatnya itu, guys. Tempat spawnnya. Dan boom, let's go. Oh, wow, let's go. The end, Ender Dragon. Aku datang, bro. Aku kalau pakai pickaxe ini bisa gak, guys, buat ngancurin langsung kristalnya? Ya, kayaknya tetap harus manual ya. Oh my god, ini keren banget. Aku tinggal gini aja. Wow, Ender aja langsung selepet semua, guys. Let's go. Coba-coba. Kayak Ender Dragon bisa gak nih, guys? Ender Dragon, kamu mau gak ngerasin pedangku yang panjang, besar, dan berwarna kuning? Apakah dia tertarik dengan pedangku ini, guys? Atau dia lebih suka garpu? Kamu lebih suka yang mana? Garpu, pedang, garpu cilok, dewa cilok is back, atau apa? Coba, oke, aku lempar lagi dulu. Ender Dragon, tolong dong, aku pengen kamu ngerasain pedangnya ini. Ayo, Ender Dragon. Ini udah gak ada Enderman lagi loh di sini, bro. Tinggal kamu doang, bro. Ayo, bro. Itu ngikutin. Ngikutin loh itu, guys. Bentar. Bisa gak, guys? Bisa gak, guys, kalau kita lempar TNT terus duar? Itu hancur gak sih, guys? Itu hancur gak sih? Coba, aku penasaran deh. Door. Hancur, guys! Let's go! Hancur! Oke. Aku bakal lempar itu ke sana. Terus ke sana. Ke sana. Dan ke sana, guys. Awas, guys, hati-hati, guys. Kita harus hati-hati, oke? Itu masih ada yang di situ. Oke. Oke, aku bakal lempar lagi TNT sebanyak-banyaknya, guys. Yo, bukan ke sini, bro. Bukan ke situ. Gimana ya? Kayaknya aku lempar di sampingnya deh, guys. Oke, bentar. Kalau pedang lagi gimana, guys? Bisa nggak? Pedang. Tut. Aku pakai TNT aja lah. Kena, guys. Dia kena damage-nya, guys. Oke, dia kena damage-nya. Aku makan dulu. Gila, Ender Dragon-nya nggak bisa berkutik, guys. Ya, bisa sih, Enderman. Bye-bye, Enderman. Jangan ganggu dulu, bro. Oke, bro. Ini urusanku sama Bro Dragon. Oke, bentar, guys. Aku taruh sini dulu. Terus aku jongkok, guys. Wih, gak. Oh, no. Mati listrik, guys. No. Tempatku mati listrik. Aduh. Terima kasih semuanya, guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan bye-bye.